ingin mencoba menutorialkan bagaimana cara tercepat untuk melepas jangkrik tengah pada motor Vario. Vario dan sejenisnya atau sejenis Matic, bro. Ini macet parah, bro. Hingga saya akhirnya belah sama gerinda seperti ini. Ini saya belah sampai sana, sampai ke asnya, bro. Terus kita kasih pelumas seperti ini. Nah, terus yang terpenting ini, bro, kita harus pakai tumpuan untuk menahan ini, bro, agar saat kita pukul ke sini, yang nahan ini, bro, ini tidak nahan. Jadi di anak apa itu namanya, tidak rentan atau tidak akan patah ininya, bro. Sebab yang jadi tumpuan ini buat menahan ini saat ini as ini dipukul dari atas, bro. Kita coba pukul. Seperti itu, bro. Kita angkat. Lepas. Seperti ini karetannya, bro. Parah pol. Setelah itu kita bersihkan yang ini, bro. Kita bersihkan pakai bur, bro. Ini kita amplas. Pakai amplas, kita putar. Ya, kotorannya terlepas, bro. Karaten pol. Enggak seperti itu, terus kita lepas kembali. Lalu kita masukkan sini, bro. Jero nama sih. Iya, gitu terus ini bare terus ini. Nah. Putar. Dijilat, dicelupin. Long. Angin, Pak. Nah, lalu kita masukkan
yo. Apa wui? Anggur. Tinggal pasang per. Perfect. Udah gitu aja bro, tutorial singkat tentang pembetulan jagrek tengah pada motor Matic. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.